Usaha mengekang penularan wabak COVID-19 dan kebangkitan semula peniaga selepas tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP itu antara laporan yang bakal dibawakan rakan setugas Abdullah Mahyudin dari RTM Pulau Pinang. Silakan, Abdullah. Baiklah, terima kasih. 12 premis makanan di seberang Perai Utara SPU dikesan tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan pada tempoh bermula 1 Ogos hingga Selasa lepas. Antara kesalahan yang direkodkan melibatkan kegagalan mematuhi penjarakan fizikal dan dengan sengaja tidak mencatat suhu pelanggan. Ketua Polis Daerah SPU, SCP Nozaini Muhammad Nur ketika dihubungi berkata, kesemua pengusaha restoran terbabit dikenakan kompaun RM1,000 setiap orang. Kesalahan dikesan menerusi pemantauan yang dilakukan pihak polis setiap hari dalam operasi sempena Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Pemantauan di sekitar SPU akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi memastikan pematuhan SOP berada di tahap terbaik. Dalam pada itu, beliau memberitahu turut terdapat restoran yang diarahkan tutup oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM kerana melanggar SOP. Bila susulan 4 kes COVID-19 direkodkan sejak 5 hari lalu di daerah seberang Perai Tengah SPT, kawasan tersebut kini bertukar menjadi zon kuning setelah 93 hari memegang status hijau. Menyedari hakikat itu, pelan tindakan serta-merta dilancarkan dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP Datuk Rozali Mahmud ketika dihubungi berkata pelan tersebut antaranya mengarahkan kira-kira 3,091 orang tenaga kerja melaksanakan pemantauan secara harian di kawasan berisiko tinggi seperti pasar awam, premis makanan dan kedai gunting rambut. Bukan itu sahaja, proses diinfeksi turut dilakukan setiap hari sejak 12 Ogos lalu di kawasan yang dikategorikan sebagai zon kuning. Beliau dalam masa sama menyeru penduduk seberang Perai dan Pulau Pinang amnya untuk sentiasa mematuhi SOP agar penularan wabak COVID-19 berjaya diputuskan. Biarpun pelanggan masih kurang, namun ungkapan syukur tetap meniti di bibir tukang urut orang kurang upaya OKU penglihatan selepas kebenaran pusat urut beroperasi semula diumumkan kerajaan. Muhammad Zahir Abdul Rahman, 45 tahun, menzahirkan rasa lega kerana sudah mampu kembali mencari rezeki sebagai tukang urut. Perinciannya bersama wartawan Hamizah Mansor. Tidak dinafikan, penularan wabak COVID-19 memberi kesan kepada perniagaan beliau. Sejak 2008, mencari rezeki di Bukit Jambul, beliau merasakan cabaran kali ini. Walaupun amat berat, namun perlu diterima dengan reda. Namun, sejak pusat refleksologi yang diusahakannya dibenarkan beroperasi 1 Julai lalu, jumlah pelanggan yang datang bertambah dari hari ke hari. Selepas kita buka pada 1/7 yang lalu, kita tengok penerimaan customer tu makin kurang sekilas sebab disebabkan oleh COVID-19 kan. Akan tetapi ada pertambahan hari ke hari lah tentang customer. Hari ke hari itu kita nampak lah dari baru dulu start, kita start dulu lebih kurang 1 hari, kita ingat dalam 3-4 orang, sekarang kita naik kepada 7-8 orang macam tu lah. Saya datang sini selalunya untuk rasa bagi rasa relax, hilangkan stres kan, dengan dia lebih selesa dengan umur yang macam ni, buat kita penat bekerja akan rasa lebih tenang, lebih selesa badan. Umpama rumput yang sudah kering ditimpa hujan segar kembali. Itu perumpamaan yang dapat digambarkan di sini, iaitu pusat refleksologi juruterapi orang kurang upaya penglihatan selepas melalui pasca COVID-19. Dan pastinya bukan di sini saja, tetapi saya kira semua pemain industri di negara ini perlu diberi sokongan dan masa untuk kembali bernafas dalam mencari rezeki di bumi Tuhan yang luas ini. Hamizah Mansor, Berita RTM.
Baiklah, paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Pulau Pinang. Buat anda yang sedang menonton ketika ini, ingatlah perjuangan menentang COVID-19 masih belum berakhir dan pastinya teruskan mematuhi SOP dan kita jaga kita. Kembali bersama rakan Sugas di Angkasa Puri. Baik, ikan tuna, ikan sardin. Terima kasih, Abdullah Mahyudin. Saudara, seterusnya projek jalan